Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Hanbi. Yay. So, jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian lagi tentang caranya dapetin item gratis, yang dimana video kali ini tuh kita bisa dapetin item kit Neza bundle, dan cara dapetinnya itu super duper gampang banget ya teman-teman. So, langsung kita tutup videonya guys, let's go. Oke teman-teman, kita udah ada di gamenya ya, yang dimana di game ini kita bakalan dapetin bundle Neza secara free ya. Ini udah tanggal 1 September dan kita bisa ngambil dia, dan cara ngambilnya tuh gampang banget, bener-bener gampang. Kalian cuma harus deketin dia aja, boom, dari sini. Nah ini dia, udah dapet badge rewards-nya ya. Jadi nanti tinggal kalian cek aja ke inventory kalian teman-teman. Dan ya di sini aku mau ngasih tau ke kalian bahwa kalau kalian belum dapetin 20 box, ini 20 box ini nih sekarang kalian masih bisa dapetin sih, karena kalian tuh bisa ngambil bundle ini teman-teman. Ya, bundle kedua ini, enggak dua sih maksudnya. Kalian pilih salah satu dari ini aku udah pernah dapetin ya. Aku taruh link aja di deskripsi buat yang belum tahu cara ngedapetin 20 box itu. Dan kalau udah dapet ini, kalian juga bisa ngambil ini nih kalau udah dapet 20 box. Dapetin bunga-bunga yang ini ya teman ya. Dan ya sekarang kita bakalan cek item Neza-nya ke inventory kita teman-teman. Nah ini dia guys, item kit Neza bundle-nya, yaitu ada kit Neza collar. Nah ini mana, kalau aku mau ambil ini tuh biasanya dari bundle tuh aku cuma ngambil aksesorisnya gitu aja gitu loh. Ini apa nih ya, pokoknya aksesorisnya ini kit Neza ponsel apa kantong gitu. Nah di sini pokoknya kalian ambil aja buat koleksi, dan cara ngambilnya itu benar-benar gampang banget teman-teman ya. Yap, oke teman-teman, jadi sampai sini dulu aja video kali ini, dan ya sebelum pamit jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya guys ya. So sampai ketemu next video guys, bye bye.